Kabupaten, truk terguling ya guys. Oh ternyata ini benar guys, mobilnya nih. Oh blong rem, blong rem guys. Nah ini posisinya blong rem guys. Ini sopirnya yang barusan dibawa ya guys. Astagfirullahaladzim. Oh kena bus ya, saya kena minibus. Kena elap, wuih, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu Akbar, itu masih ada orangnya di dalam guys. Kita menjauh aja dulu. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini posisinya mobil dari atas ya guys. Ayo tiluan deh, bukan tiluan, bukan duaan. Duaan deh. Tuh, cepet, ayo sama hesek. Supir terlalu kencan keluar. Sopir truknya di jeroknya nih? Di jeroknya, wah. Besek kan, pak. Subhanallah. Nah ini posisi elap manggis ini. Si bapak shock ya, ini bapak sopirnya yang elap. Tapi alhamdulillah untuk penumpang yang berada di elap mah, alhamdulillah selamat. Nah ini posisinya di sekitaran tanjakan Kadipaten ya guys. Di tanjakan Kadipaten. Evakuasi bae langsung. Dibantu ditarik dulu guys. Misalnya masih ada orang ini. Stop dulu atuh. Coba dibantu tarik dulu, soalnya mobil posisinya cepeng. Nah ini kejadiannya barusan ya guys, 5 menit sebelum saya kesini. Ini orangnya masih di dalam, 3 orang saya dibantu evakuasi, ditarik juga. Soalnya kalau nggak ditarik ini susah.
kena tahan ya, Pak. Terus. Tutup matanya, Pak. Terus. Wajahnya tutup. Terus. 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 Ini alhamdulillah selamat ya. Ini sopir dari minibus itu sendiri ya. Sopir dari ini nih. Baru dapat. Itu di bagian kanan kiri ya guys. Hampir masuk selokan. Sampai menggantung. Coba ditarik nih. Menggunakan mobil truk ini. Ini menyelamatkan dulu korbannya yang ada di dalam guys. Ayo kene, supirnya hidup kene. Ya, masih ayah anu ieu mah. Hidup kene. Dek. Coba dibantu dulu sopirnya yang berada di dalam. Yang di dalam sopir truk ini masih ada ya. Alhamdulillah sopirnya ini selamat. Alhamdulillah sopirnya selamat ya. Kita coba bantu dulu derek yang mobil minibusnya. Ini mobil minibusnya di dalam. Nah ini kejadiannya sangat cepat ya guys. Ini mobilnya nih. Itu masih ada orangnya di dalam, mau dicoba ditarik dulu. Cuman ini kesusahannya tuh terhimpit ya dari badan truk itu sendiri. Dan muatannya tuh menimpa ke hampir ke seluruh badan minibus itu sendiri ya. Aduh. Alhamdulillah drivernya dua-duanya selamat ya, dan penumpangnya dari dalam itu belum tahu juga nih, tapi yang satu udah jelas meninggal ya. Ini akan coba ditarik juga, ditarik dulu. Dan untuk bapak sopir dari mini mikrobus ini alhamdulillah selamat ya, hanya mengalami benturan di sekitaran dada, agak sedikit pengap katanya. Gak mau dibawa ke rumah sakit, padahal itu harusnya dibawa ke rumah sakit ya. Tapi ya enggak, gak mau ya. Untuk drivernya tadi alhamdulillah selamat.